Servis, floating servis, lepaskan. Wiwit Bagas angkat bola. Ali! Arum Dwi angkat bola kembali, siapa itu? Yuli! Terima dengan baik. Bagas coba berikan umpan kepada Wiwit. Satu floating servis lepaskan. Wiwit Bagas kali ini lepaskan. Salut Dwi angkat bola. Farah! Kali ini jumping servis Yuli sudah lepaskan. Ibnu Kafi Bagas. Wiwit! Jangan lupa subscribe, like and comment, channel Mas Pai Cetaknya. Ini mas, istirahat mas. Dibunyikan set kedua sudah dimulai kembali. Satu servis sudah dilepaskan. Bagas angkat bola kali ini. Ali! Touch ball tadi. Satu spek yang dilepaskan oleh Alif. Pemindahkan angkat pertama untuk Apatar. Bersiap kali ini sang setter Bagas. Paling servis Bagas sudah lepaskan. Sanglo Dwi angkat bola dorong jauh. Farhan yang dituju masih memberi terima. Coba selamatkan Wiwit angkat bola. Selamatkan saja oleh Alif. Masih ada Sanglo di belakang. Dwi angkat bola kembali. Arum masih ada Wiwit di belakang. Bagas bola Wiwit sayang sekali melebar tadi. Satu back attack yang coba dilepaskan oleh Wiwit. Sedikit terlalu rendah tadi bola yang diberikan oleh Bagas. Kali ini Arum bersiap lakukan floating service. Risik cukup sebelah sali bro. Bagas angkat bola. Ibnu Kafi. Sayang Sahlo tadi sedikit out position. Tak mampu menyelamatkan bola. Angka berpindah kembali 2-1. Agus Pras kali ini floating service lepaskan. Arum Dwi angkat bola. Yuli. Sayang hanya membentur net nampaknya tadi. Satu percobaan spek yang dilepaskan oleh Yuli. Poin kembali tentunya untuk tim Avatar 3-1. Agus Pras. Arum Dwi angkat bola. Farhan. Maaf sayang sekali. Holding berpindah kali ini 2-3. Dawa kali ini bersangkapan servis. Floating servis lepaskan. Wiwit Bagas angkat bola. Ali. Sayang sekali. Sudah terbaca sebenarnya namun pengembaliannya melebar. Angka berpindah kembali 4-2. Ibnu Kafi kali ini jumping servis nampaknya dilepaskan. Namun sayang tersangkut di net. Berpindah kembali poin 3-4. Farhan kali ini bersiap lakukan servis kembali. Farhan acak-acak jumping servis lepaskan. Farhan masih mampu diterima dengan baik. Bagas angkat bola. Bogi apa yang terjadi? Oh menyentuh net nampaknya tadi Bogi. Sehingga angka kali ini 4-4. Farhan jumping servis kembali coba lepaskan. Farhan keras namun tersangkut di net dan jatuh di bidang permainan sendiri. 5-4 angka berpindah. Bersiap di sana nomor punggung 8 dari Avatar Alif. Coba lakukan servis Alif. Floating servis saja dilepaskan. Yuli Dwi angkat bola. Yuli sayang sekali. Sudah terpaca tadi satu kombinasi yang coba diperagakan. Sehingga poin kembali untuk tim Avatar. 6-4. Kali ini Ali floating service. Masih ada Sahlo. Dwi angkat bola. Siapa yang dituju? Farhan. Masih mampu diterima oleh Sali Biro. Ibnu Kafi angkat bola. Ali selamatkan saja. Sahlo. Dwi berikan umpan kembali. Siapa yang Farhan. Sayang sekali. Masih belum mampu menyeberangkan bola dengan baik. Lakukan servis. Floating service Ali. Arum Dwi angkat bola. Kali ini Bayu. Berhasil. Satu quick spike yang dilepaskan oleh Bayu. 5-7 angka berpindah. Yuli Amanta. Kali ini jumping service Yuli sudah lepaskan. Ibnu Kafi Bagas. Wiwit. Sayang sekali blok yang kurang rapat tadi. Memindahkan angka kembali 8-5. Bogi sang middle blocker dari Avatar kali ini. Satu floating service dilepaskan. Sahlo Dwi angkat bola kembali. Siapa? Arum! Touch out tadi. Nah, gue tenang.
berpindah kembali angka 6-8. Bayu kali ini bersiap melakukan servis. Bayu lalu wanting seri lepaskan. Bayu Wiwit Bagas akan bola masuk ke kaca. Ada Dwi Arum ataupun Dawa selamatkan bola. Kali ini Ibnu Kapri. Bagas akan bola kembali. Wiwit sayang sekali tadi kurang rapat lagi-lagi blok yang dibangun oleh para pemain dari Bovka. Akan berpindah kembali kali ini 9-6. Bersiap kembali di sana Wiwit. Jumping servis keras lalu ke dalam. Passing yang cukup sempurna. Masih mampu diselamatkan oleh Arum. Masih ada Farel angkat kembali Bagas. Ibnu Kapri mengakhiri perjuangan dari para pemain Bovka. Tapi satu sebaiknya dilepaskan Ibnu Kapri. 10-6. Wiwit jumping service keras. Masih mau diterima Dwi kali ini Dawa. Masih mau dikembalikan angkat kembali Arum. Masih mau diterima dengan baik. Bagas coba berikan umpan kepada Wiwit. Sayang sekali penerimaan bola yang kurang sempurna daripada Farhan. Menambah pundi angka kembali tim Avatar Kendal 11-6. Masih keunggulan untuk tim Avatar Kendal. Baru saja satu spek keras lepaskan Arum. Mampu memindahkan angka kali ini 7-11. Kan servis Dwi. Mampu servis lepaskan oleh Dwi. Wiwit Bagas angkat bola. Tidak lagi gagal untuk dikembalikan oleh Sahlo. Memindahkan kembali angka 12-7. Bagas kali ini bisa melakukan servis. Bagas floating servis lepaskan. Namun lebar kali ini servis yang dilepaskan oleh Bagas. Berpindah angka 8-12. Arum kali ini bisa melakukan servis. Floating servis sudah lepaskan Arum. Bagas angkat bola. Ibnu Kapri. Masih ada Arum di belakang. Hampir saja salah pengertian. Katanya double belakang dapat Agus Pras kali ini. Arum Dwi angkat bola kembali. Siapa itu? Yuli. Berhasil kali ini satu prospek yang dilepaskan oleh Yuli. Memindahkan kembali angka 9-13. Dawa kali ini bersiap lakukan servis. Floating servis Dawa. Risip sempurna sang libero Bagas. Bogi masuk nampaknya tadi. Satu weak spike yang dilepaskan oleh Bogi. 9. Ibnu Kapri. Floating servis saja Ibnu. Sahlo Dwi angkat bola. Yuli masih mampu diterima dengan baik kali ini. Bayu melakukan touch ball tadi maksudnya, namun sayang tidak mengenai blok dari para pemain Avatar. Poin kembali tentunya 15-0. Ibnu Kapri front serve sudah dilepaskan. Sahlo Dwi angkat bola. Bayu membayar satu kesalahan. Bayu memindahkan kembali angka kali ini 10-15. Farhan kali ini bersiap melakukan servis. Farhan jumping servis nampaknya akan dilepaskan kembali Farhan. Namun sayang terlalu panjang. Berpindah angka 16-10. Alif kali ini bersiap melakukan servis. Alif Lancer Podjowai kali ini terlalu rendah. Jika angka berpindah 11-16. Yuli Amanta, jumping servis keras Yuli, masih mampu diterima. Bagas angkat bola. Wiwit touch ball tadi, satu spek yang dilepaskan oleh Wiwit. Memindahkan angka 17-11. Bersiap kali ini di sana Bogi. Satu floating servis lepaskan Bogi. Sahlo, Dwi angkat bola. Siapa yang duduk? Arum, masih mampu dikembalikan dengan baik. Dwi angkat bola kembali Farhan. Masih mampu diterima kali ini angkat Dwi kembali. Siapa itu? Arum. Touch out nampak-nampaknya tadi satu spek yang dilepaskan oleh memindahkan angka 12-17. Bersiap lakukan servis Bayu. Satu floating saya selepaskan Wiwit Bagas. Kali ini Agus Pras cepat saja tadi melakukan quick spike. Langsung Wiwit kali ini bersiap lakukan servis. Wiwit jumping servis. Wiwit sudah lepaskan. Salo, receive pertamanya gagal.
Poin kembali untuk Avatar Kendal. Wiwit bersiap kembali lakukan servis. Wiwit jumping servis keras. Kali ini terlalu kejam dan sedikit salah pengertian tadi. Ibnu Kafi dan juga berpindah 13-19. Dwi kali ini floating servis lepaskan. Dwi angkat bagas. Agus Pras masih terbaca. Satu sambaran tadi lepaskan gawang akibat umpan yang terlalu ke dalam dari pemain Avatar. 14-19. Satu servis kembali sudah lepaskan oleh Dwi, namun sayang tersangkut di net. Jika angka gratisan untuk Avatar Kendal berpindah 20-14. Bagas kali ini bersiap. Satu floating servis Bagas sudah lepaskan. Salo Dwi angkat bola parah. Kali ini satu variasi berhasil diberakakan oleh pemain Bufka, memindahkan angka 15-20. Arum floating service dilepaskan. Bagas angkat bola, Alif yang dituju. Namun apa yang terjadi? Menyentuh net, nampak-nampaknya salah satu pemain dari Avatar. Poin kembali untuk tim Bufka. Masih tertinggal 4 angka 16-20. Arum floating service. Wiwit hampir saja salah pengertian, masih mampu diselamatkan oleh sang libero. Kali ini Sahlo Dwi angkat bola, Yuli masih mampu diterima dengan baik. Bagas angkat bola, Ali ketembak. Daripada Sahlo memindahkan angka 21-16. Agus Pras floating service lepaskan. Kami Dwi angkat bola, Yuli masuk tadi satu sebagian dilepaskan oleh Yuli. Berpindah angka 17-21. Kami Dawa floating service lepaskan. Resip sempurna sang libero. Bagas Bogi cepat kali ini memindahkan Ibnu Kafi. Bersiap lakukan servis Ibnu Kafi. Floater selepaskan. Dwi angkat bola Farah. Berhasil kembali kali ini satu variasi dari Bufka, memindahkan angka 18-20. Farhan jumping servis nampaknya lepaskan. Lagi-lagi kali ini terlalu rendah jumping servisnya. Berpindah poin kali ini 2 angka saja dibutuhkan oleh Avatar untuk mengakhiri set yang kedua. Satu floating service lepaskan Alif, namun sayang tipis saja jatuh di luar arena pertandingan. Agak berpindah kali ini 19-23. Yuli Amanta bersiap melakukan servis. Jumping servis Yuli, masih ada Ibnu Kafi. Bagas angkat bola, Alif. Satu penempatan bola yang sangat cermat. Match point untuk Avatar Kendal di set kedua, 24-19. Bogi kali ini sang middle blocker bersiap melakukan servis. Bogi di sana satu floating servis sudah lepaskan, namun gagal memperpanjang permainan sementara 20-24. Bersiap di sana kali ini ada Bayu. Satu floating servis Bayu, receive cukup sempurna sang libero. Bagas angkat bola, Alif yang dituju. Gagal untuk dikembalikan dan mengakhiri set kedua. Keunggulan kembali untuk tim Avatar Kendal. Kami ucapkan selamat tentunya untuk tim Avatar.